Mentor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walaha ma ba'du. Baik sahabat keluarga muslim di mana pun Anda berada, apa kabar di malam yang berbahagia ini? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, alhamdulillah program Tanya Ustadz dan spesial bersama Al-Ustadz Ahmad Hawasyi LCFullahullahu Ta'ala kembali dan tentunya insya Allah akan menemani Anda semua. Seperti biasa, Anda nanti bisa bertanya langsung dan Anda bisa menghubungi kami di 0617944282. Dan sudah terhubung dengan beliau, kita akan sapa. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, apa kabar Ustadz? Alhamdulillah, sehat walafiat. Mana kabar? Alhamdulillah, kami dalam keadaan baik. Taqabbalallahu minna wa minkum Ustadz, Masya Allah. Qabbal ya Karim. Iya, sudah hampir sebulan lebih Ustadz ya. Dari sebelum Ramadan, Masya Allah, dan sekarang alhamdulillah kita bisa kembali lagi nih Ustadz. Baik sahabat semua, tentunya pertanyaan-pertanyaan yang Anda layangkan, baik itu melalui media sosial lainnya, kita akan rangkum juga. Kita akan tanyakan, dan juga Anda yang ingin bertanya langsung silakan di 061-794-4282. Baik Ustadz, pertanyaan pertama ini pertanyaan yang masuk via WA di Salam TV. Assalamualaikum Ustadz. Ustadz, ada perusahaan yang membutuhkan mekanik. Nah, jadi saya disuruh tes sama orang yang ada di perusahaan tersebut. Dan jika tes saya lolos, maka saya harus menyiapkan dana agar lebih cepat diterima. Nah, jadi saya bimbang Ustadz, sementara saya membutuhkan pekerjaan ini. Jadi hukumnya bagaimana nih Ustadz? Baik, tafadhol. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Pertanyaan terkait tentang pekerjaan, yang mana pada zaman sekarang ya, mencari pekerjaan ketika kita mau masuk ke tempat kerja, mendaftar, melamar pekerjaan, sering terhadang dengan istilah sogok-menyogok. Dan ini miris sekali, gimana menyebar hal ini di negeri kita, semoga Allah perbaikinya. Gimana ketika kita ingin melamar pekerjaan, maka kita akan tertolak, akan diterima. Tidak akan lolos kecuali kalau kita berikan uang pelicin. Itu istilahnya. Padahal itu hakikatnya adalah uang sogok. Dan dalam Islam sendiri, kita dilarang untuk mengambil hak orang lain dengan cara batil. Dan kita dilarang untuk berbuat zalim. Islam sangat menjaga hak orang lain. Oleh karenanya, perbuatan sogok-menyogok ini dalam Islam diharamkan. Karena bisa membatalkan hak orang lain yang lebih berhak untuk mendapatkan hak tersebut. Contohnya pekerjaan. Gara-gara kita menyogok, ternyata orang lain tidak mendapatkan haknya. Padahal dia lebih berhak daripada kita. Dan kita tidak berhak mendapatkannya. Tapi karena kita memberikan uang sogokan, uang pelicin, uang terima kasih, uang rokok, uang kopi, dan lain sebagainya, apapun istilahnya, hakikatnya sama, yaitu uang sogok. Dan ini terlarang dalam agama kita. Rasulullah SAW telah menegaskan, la'ana Rasulullah SAW ar-rashi wal-murtashi. Dalam riwayat lain, la'ana Allah. Jadi Allah melaknat, Rasulullah melaknat orang-orang yang menyogok, yang menyuap, dan yang disuap. Jadi kedua orang ini terlaknat oleh Allah dan Rasulnya. Bahkan dalam hadis lain lebih tegas lagi, di mana tempat mereka di akhirat kelak. Ar-rashi wal-murtashi finnar. Orang yang menyogok dan orang yang disogok, tempatnya di neraka. Lihatlah ajaran Islam ini.
sangat menjaga sekali ya keadilan, sangat menjaga sekali hak orang lain. Jangan sampai kita merampasnya dengan cara batil, jangan sampai kita memakan harta orang lain dengan cara batil. Dari pertanyaan tadi ya, maka saya katakan ikuti tesnya. Ikuti tesnya. Jikalau lulus tidak usah bayar. Ya, tidak usah bayar. Dan jikalau ternyata dipaksa untuk membayarnya, jangan berikan. Dan kalau ternyata dipotong dari gaji kita di bulan pertama tadi, maka itu adalah paksaan dan Anda tidak dikatakan menyuap. Ya. Anda dipaksa dizalimi dalam hal ini. Anda tidak berdosa, yang berdosa adalah di dia. Karena yang saya pahami tadi pertanyaannya, kalau ya lulus tes. Betul? Kalau lulus tes. Tapi yang saya rancu di pertanyaan tersebut adalah supaya cepat diterima. Ini seperti apa? Ada skema yang lain dari situ. Misalkan begini. Ternyata penguji itulah yang membuat lulus misalkan. Nah, ini bermasalah juga. Ini hakikat sogok menyogok. Tapi kalau memang benar dia lulus ujiannya murni karena kemampuannya, karena kepintarannya, ya. Dan ternyata dia terhalang dari mendapatkan haknya, dia sudah lulus. Dan dia terhalang mendapatkan hak untuk bekerja di tempat tersebut, padahal dia sudah lulus, kecuali harus dengan membayar, maka tidak masalah membayar. Ya, karena hakikat dari sogok menyogok itu adalah membatalkan hak orang lain. Dan kita tidak membatalkan hak orang lain satupun, kita lulus. Yang kita ya lakukan justru apa? Mengambil hak kita. Dan kita mengambil hak kita ya dengan cara membayar uang tersebut. Jadi bukan mengambil hak orang lain. Ya. Jadi hukum dari sogok menyogok itu diperinci. Jikalau sogoknya untuk merebut apa, untuk mengambil hak orang lain, ini yang salah, ini yang diharamkan. Seperti kita tidak layak untuk bekerja di tempat tersebut, tidak punya kompetensi, tidak memenuhi persyaratan, tidak lulus, ya ternyata kita menyogok agar kita diterima, maka ini haram. Adapun jikalau kita ya, berhak ya, menyogok, akhirnya kita melakukan sogok tersebut karena kita berhak, karena kita sudah lulus dari tes masuknya, tapi kita dihalang-halangi dari hak tersebut, maka tidak masalah. Tapi ini jalan terakhir. Saya katakan yang pertama, nggak usah dibayar. Ikuti saja tesnya, nggak usah dibayar. Ya kalau dipaksa, ya atau dipotong dari gaji secara paksa, mau tidak mau, ya kita sudah otomatis terpotong. Maka halal bagi Anda dan haram bagi dia. Karena telah mengambil harta dengan cara batil. La ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah kalian memakan harta di antara kalian dengan cara batil. Jadi jangan sampai kita langsung mengambil sogok. Ya, yang penting kan ini halal. Tidak, upayakan dulu. Upayakan dulu ya. Kita menutup pintu sogok menyogok ini. Jangan sampai sedikit-sedikit uang pelicin ya, nanti kepleset ke neraka. Na'udzu billah. Itu dia rinciannya ya, dari hukum tersebut. Apabila kita memberikan sogokan karena membatalkan hak orang lain, itu tidak boleh. Ya. Dan jikalau kita memberikan sogokan karena untuk mengambil hak kita, maka itu tidak masalah ya, sama seperti kita mengurus KTP, SKCK ya, SIM dan lain sebagainya, itu kan hak kita sebenarnya. Kita memiliki KTP hak kita, kartu keluarga hak kita, akte kelahiran hak kita, kayak gitu. Ternyata dihalang-halangi ya, seperti itu dihalang-halangi. Kita sudah ikut jalurnya, persyaratannya memenuhi ya kan, tapi dihalang-halangi, dipersulit dan lain sebagainya.
ternyata dia minta uang rokok misalkan, uang pelicin misalkan, uang sabun misalkan, uang apalagi, uang makan siang, apapun namanya, hakikatnya sama, itu sogok, tapi itu bukan hak kita. Kita berhak mendapatkannya. Kayak gitu. Maka tidak masalah dan dosa atas mereka yang menerima uang tersebut, yang meminta secara paksa uang tersebut dari kita. Mudah-mudahan Allah SWT membenahi ya sistem rekrutmen dari kepegawaian di negeri ini. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Baik, Masya Allah, terima kasih atas jawabannya dan mudah-mudahan dapat dipahami kita semua. Baik, silakan sahabat keluarga muslim yang ingin bertanya langsung dapat menghubungi kami di 0617944282. Baik, ada pertanyaan yang baru saja masuk nih Ustaz melalui pesan singkat. Ustaz, di surah Al-Ahqaf ayat ke-15, apakah itu merupakan bisa menjadi doa ketika umur sampai 40 tahun Ustaz? Dan kira-kira kapan hal tersebut dapat dibaca Ustaz? Baik, tafadhol. Surah Al-Ahqaf ayat 15. Ya, kalau enggak salah bunyinya mungkin seperti ini. Wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra hatta idza balagha 40 sanatan qala rabbi auzi'ni. Qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shaliha. Seperti ya. Ini adalah doa dalam Al-Qur'an. Ya. Doa dalam Al-Qur'an dan doa dalam Al-Qur'an secara umum itu bagus. Bahkan para ulama yang mengatakan jikalau kalian berdoa, berdoalah dengan apa yang ada dalam Al-Qur'an dan apa yang ada dalam hadis. Nabi berdoa, maka berdoalah dengan doa-doanya Nabi. Dalam Al-Qur'an para nabi berdoa, hamba-hamba saleh berdoa, ya. Kemudian Allah menunjukkan lafaz-lafaz doa dalam Al-Qur'an. Maka bagus jika Allah kita berdoa dengan apa yang ada dalam Al-Qur'an dan yang ada dalam hadis. Alasannya kenapa? Karena itu biasanya ya, dia apa ya? Jami'. Dia bersifat umum, mencakup seluruh kebaikan. Contoh dalam Al-Qur'an ada doa sapu jagat namanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kayak gitu. Ya Allah, berikanlah kebaikan di dunia, kebaikan akhirat, kemudian dan jagalah kami dari api neraka. Lihat. Ini kan namanya sapu jagat. Mencakup seluruh kebaikan dunia, kesehatan, kekayaan, kekeluargaan, persaudaraan, bisnis dan lain sebagainya, rezeki dan lain sebagainya. Ya, kebaikan akhirat. Ya, seperti masuk surga, ringan hisab, selamat dari api neraka, ya. Itu semuanya kebaikan akhirat. Jadi, doa-doa dalam Al-Qur'an itu bagus untuk kita ambil dan kita pakai. Ya Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Doa bagus, masyaallah. Ya, jadi bagus jikalau kita mengambil doa-doa dari Al-Qur'an. Berbeda dengan doa-doa kita kan. Ya Allah, ya kan, rizki lagi, Allah luaskan rezekiku, ya kan, seperti itu. Padahal dalam Al-Quran itu banyak. Nah, seperti dalam hadis juga banyak. Seperti doanya Nabi SAW, ka ilman nafi'an, wa rizqan tayyiban, wa amalan mutakabbala. Tuh, langsung, tiga permintaan langsung. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, kemudian rizki yang baik, dan amalan yang diterima. Doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, terkait doa tadi surah Al-Ahqaf, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati wa inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Itu doa bagus. Kapan dibaca? Bebas, ya. Bebas. Ya, tidak ada batasan waktu maupun ya, momen-momen tertentu tidak ada. Kita dapati waktu untuk berdoa, berdoalah, terutama di waktu-waktu yang mustajab. Ketika sujud kita berdoalah dengan doa dari Al-Qur'an dan dari hadis. Kemudian ketika antara azan dan iqamat itu juga mustajab.
Rasulullah SAW katakan, "Ad-du'a bainal adhanaini la yurad." Doa antara azan dan iqamah tidak akan tertolak. Ketika turun hujan, berdoalah. Rasulullah katakan apa? "Sintani minad du'a la turaddan." Ada dua doa yang tidak akan tertolak, yaitu ad-du'a inda jawfil lail, ketika di tengah malam. Yang kedua, inda nuzulil matar, ketika turun hujan. Ya. Seperti itu. Ketika kita sujud, Rasulullah SAW katakan, "Aqrabu ma yakun bainal abdi wa rabbihi fi sujud faqamunun an yustajaba lahu." Ya, posisi terdekat, keadaan terdekat antara seorang hamba dengan Tuhannya adalah ketika sujud. Ya, sungguh doa di sujud itu pasti mustajab. Begitu Nabi SAW katakan. Kemudian di sepertiga malam, Rasulullah SAW katakan, Allah turun ke langit dunia, bertanya, "Man yas'aluni fa'utiyah," siapa yang minta aku berikan. Ya, "Man da'ani fa'astajibulah," barang siapa yang berdoa aku ijabahi. Ya, "Man yastagfiruli," barang siapa yang meminta ampun kepada aku, ya, "fa'agfirullah," aku akan ampuni dia. Jadi carilah waktu-waktu yang mustajab dan berdoalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan doa yang bisa kita lafalkan, bisa kita panjatkan, ya, baik kebaikan dunia maupun kebaikan akhirat. Dan lebih bagus jikalau dari Al-Qur'an ataupun dari hadis, ya. Dan adapun mengenai apakah di umur 40 tahun, ya, tidak mesti, karena lafaz doanya umum, ya. Adapun di ayat tersebut itu hanya hikayah menceritakan bahwasanya umur 40 tahun itu, ya, seseorang hendaklah mawas diri karena ini sudah matang umur, hendaklah dia memperbaiki diri, dewasa, perbagus amalan, ya, perbanyak doa ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, karena lafaz doanya umum. Jadi kapan saja, tidak mesti harus menunggu umur 40 tahun. Isinya bagus. Ya. "Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya." Ya. "Ya Allah, berikanlah aku sifat syukur atas nikmat-nikmat Engkau telah berikan kepadaku dan kepada orang tuaku. Dan mudahkanlah aku untuk beramal soleh." Lihat. Amal soleh bakal nunggu 40 tahun kan, tidak? Ya. Seperti itu. Jadi tidak harus mesti nunggu 40 tahun dan tidak harus di momen-momen, ya, tertentu, ya, kecuali kalau kita mau mencari waktu yang mustajab. Maka silakan. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam. Baik, masyaallah, terima kasih atas jawabannya. Baik, sahabat semua, silakan bagi Anda yang ingin bertanya dapat menghubungi kami di 0617944282. Kembali kita ke pertanyaan yang sudah kita rangkum, Ustaz, melalui via WA Salam TV. Ustaz, izin bertanya, di sini saya belum mandi wajib, Ustaz. Terus saya rencana mandi wajib itu sebelum subuh dan setelah itu melakukan sholat. Tapi waktu subuh itu terlewat, Ustaz, lambat bangun. Jadi bangun sekitar 6:30 dan bagaimana solusinya, Ustaz? Apakah saya melakukan mandi di waktu zuhur saja nanti gitu, Ustaz, atau bagaimana? Baik, tafadhol. Orang yang kesiangan, ya, dari sholat subuh, maka hendaklah dia introspeksi diri dahulu. Ya, introspeksi, kenapa dia sampai kesiangan? Kalau memang tidurnya terlalu larut, ya, maka jangan begadang. Jadikanlah sholat itu sebagai prioritas kita sebagai seorang muslim. Jangan dianggap sepele. Karena Rasulullah menceritakan, ya, bahwasanya orang yang tidur kesiangan dari sholat subuhnya, bala fi udhunihi syaitan, syaitan kencing di telinganya. Ya, na'udzubillah. Dikencingi syaitan, mau tidak? Kita dikencingi orang saja marah pasti, kan? Iya. Ini dikencingi oleh syaitan. Seperti itu. Nah, itu introspeksi diri, bertobatlah kepada Allah, ya, kalau memang itu kelalaian dari kita, maka jangan dibiasakan seperti ini. Kemudian yang kedua, untuk fikihnya, apakah menunda sampai zuhur mandinya? Tidak. Ketika kita bangun jam berapa tadi? 6:30, ya, kalau saya. Iya, 6:35, 6:30 gitu, Ustaz.
Tepat sekali waktunya, 6.35 detik. Ketika kita bangun 6.35, maka kata para ulama ya adalah bersegera untuk kita melaksanakan sholat subuh. Kalau jikalau kita punya hadas, hadas besar atau hadas kecil, ya hilangkan, angkat dulu hadasnya. Kalau hadas besar, ya mandi. Jadi bangun, plek, oh, astagfirullah, aku belum sholat ini. Ya udah, bersegera mandi. Ya, cebur, 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 ya mandi. Sesuai dengan tuntunan syariat, ya sah mandinya. Setelah itu, baru sholat. Jangan nunggu zuhur. Ya. Begitu juga kalau kita tidak mandi wajib, ya kita hadas kecil saja, buru-buru wudu. Baru kita sholat. Segera. Hal ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man nama an sholatihi aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha." Dan riwayat Muslim, "Man nama an sholatihi aw nasiyaha fakaffaratuha an yusalliha idza dzakaraha." Apabila salah seorang di antara kalian ya tidur dari sholatnya alias ketiduran atau lupa dari sholatnya, maka kafaratnya ya adalah dia segera melakukan sholatnya ketika dia ingat, ketika dia terbangun. Bersegera. Lihat Rasul mengatakan apa? Kafaratnya. Itu berarti dosa itu. Maka kafaratnya penggugur, penghapus dosa tersebut adalah dengan bersegera kita melaksanakan sholat. Ini sholat apa? Qadha namanya. Karena sholat di luar waktu. Ya. Jadi bersegera kita mengqadhanya. Jangan nunggu zuhur, ya. Jangan nunggu subuhnya besok. Tidak, bersegera. Uang kita apa? Tertidur kok, ketiduran atau karena lupa seperti itu. Hal ini juga terjadi pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam berserta para sahabat. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang melakukan safar bersama sahabat dan beliau singgah dan tidur di suatu tempat, ternyata qadarullah kesiangan. Rasulullah sallallahu terlewat pelat subuhnya. Ya, sampai orang yang pertama kali bangun adalah Rasulullah. Karena tersengat, kena sengatan matahari. Lihat, kena sengatan matahari. Jadi Rasulullah tidur di alam, dalam terbuka. Bayangkan, jam berapa itu tersengat matahari? Seperti itu. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, "Wahai Bilal, adzan." Ya. Bilal disuruh adzan. Disuruh qomat, menegakkan sholat. Kemudian Rasulullah SAW ya mengatakan, "Innahu hadarana," ya asyaitan di sini, ya hadir syaitan. Lihat, jadi kalau ada penyimpangan, kemaksiatan misalkan kayak tadi orang kesiangan tidur, tidur kesiangan, ya itu syaitan kencing, ya itu syaitan hadir tempat. Makanya Rasulullah pindah, ya ketika itu Rasulullah pindah ke tempat lain, ya seperti itu. Lihat dah, Rasulullah saja ketika kesiangan ya ini langsung dilaksanakan sholat. Tentunya bersuci dulu, Rasul bersuci dulu ya, bersuci ya wudu dulu misalkan ya, kemudian baru sholat ya. Rasulullah SAW ini merupakan hikmah dari Allah bahwasanya ya kita pun sebagai umatnya mungkin pernah seperti ini, dan ya Rasulullah bukan kebiasaannya ya kesiangan seperti itu, cuma terjadi kasus pada hal tersebut. Ini ada hikmahnya untuk kita sebagai umatnya, kalau kita tertimpa hal tersebut bersegeralah untuk mengkobonya, jangan nunda sampai zuhur, ya tidak boleh, ya, itu hukumnya dilarang. Ya, Rasulullah memerintahkannya untuk bersegera. Jadi paham ini? Barakallahu fikum, wallahu a'lam. Baik, masya Allah, terima kasih atas jawabannya dan mudah-mudahan dapat dipahami kita semua. Masih ada waktu, silakan bagi Anda yang ingin bertanya langsung di 0617944282. Kembali kita ke pertanyaan Ustaz. Ustaz, suami saya mempunyai kakak perempuan dan setiap mau salam, kakak ipar saya itu yang perempuan selalu mencium suami saya, Ustaz. Nah ini bagaimana hukumnya nih, Ustaz? Masya Allah, kayaknya ada yang cemburu ini. Iya. Iya. Mahram ya, berarti mahram mencium mahram ya. Iya, adik kakak gitu ya berarti. Adik kakak mahram mencium mahram. Hukumnya boleh mencium, berjabat tangan ya, bersentuhan kulit tidak masalah, berkhulwah tidak masalah. Nah, ini aturan dari syariat. Ya, jadi wanita jangan cemburu. Iya. Seperti itu. Ya.
Hal ini terjadi pada diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah SAW, ya, ketika datang Fatimah ke rumah beliau, Rasulullah menyambutnya, akhadha biyadiha, Rasulullah meraih tangannya, wa qabbalaha, dan beliau mencium Fatimah. Lihat Ali yang melihatnya bagaimana? Apakah cemburu? Tidak. Kayak gitu. Rasulullah mencium Fatimah. Kemudian wa ajlasaha indaha, dan mendudukkan, ya, di tempat duduknya. Lihatlah bagaimana seorang bapak yang baik sekali, yaitu Rasulullah SAW, menyambut anaknya. Ya, Fatimah sudah dewasa, sudah menikah, dan mencium Fatimah. Ya, begitu juga Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, orang terbaik di umat ini setelah Rasulullah. Beliau mencium Aisyah, sudah dewasa. Ketika itu Aisyah terjatuh sakit, Abu Bakar menjenguk. Ya, kemudian mencium Aisyah, ya, dan bertanya, ya bunayyah, wahai putriku, ya, bagaimana kabarmu? Lihatlah. Bagaimana kondisimu? Lihatlah. Suara Rasulullah mencium putrinya yang sudah dewasa, Abu Bakar mencium putrinya yang sudah dewasa. Apakah mahram yang lain sama-sama? Hukum mahram tidak dibeda-bedakan. Ya. Mau kakak, adik, paman, dan lain sebagainya, tidak masalah mencium. Cuma, ya, para ulama memberikan apa, ya, lampu kuning di dua kondisi ini, lampu merah, ya, di dua kondisi. Yang pertama adalah mencium mulut. Bibir dengan bibir enggak boleh, kata para ulama, tidak boleh. Ya, sama-sama mahram mencium bibir dengan bibir. Tidak boleh, ya. Ini hanya boleh dilakukan oleh suami istri, bibir dengan bibir. Karena memang lain dia, ada syaraf-syaraf tertentu. Yang menikah pasti tahu mungkin, insyaallah. Antum MC sudah menikah kan? Alhamdulillah. Gimana? Beda kan rasanya mencium bibir dengan mencium pipi, kan beda, ya? Makanya aturan para ulama, boleh mencium kening saja atau pipi saja. Gak boleh mencium, apa namanya, bibir. Itu yang pertama. Makanya kalau mahram sama mahram, silakan cium kening. Itu lebih etis, ya, daripada bibir pun mungkin, pipi pun agak lain ceritanya. Kecuali kalau pipi dengan pipi mungkin tidak masalah, ya kan? Tapi kalau bibir dengan pipi mungkin agak lain juga. Tapi kalau kening, insya Allah tidak masalah juga. Intinya apa? Rasulullah sudah mencontohkan kepada kita kebolehan hal ini. Abu Bakar juga menunjukkan hal ini. Seperti itu. Kemudian yang kedua, ya, yaitu aman dari fitnah. Paham ini? Aman dari fitnah. Jikalau dia khawatirkan terjadi fitnah, ya, artinya fitnah apa? Syahwat naik. Syahwat naik, maka jangan. Kayak gitu. Tapi kalau biasa saja, enggak ada pikiran macam-macam, enggak ada syahwat, pun sama-sama mahram, ya, ayah anak, ya, paman atau saudara yang masih mahram, maka enggak masalah kalau aman dari fitnah. Tentunya tadi yang istri, yang kalau memang merasa risih, sampaikan ke suami, ya. Sampaikan ke suami, maaf mas, apakah enggak bisa enggak ciuman? Kayak gitu, ya. Karena hati ini tersayat, ya. Seperti itu. Sampaikan saja, insya Allah ini hal yang mubah, artinya boleh ditinggalkan. Kayak gitu, tidak mesti harus dilakukan. Apalagi kalau timbul fitnah, saya bilang tadi. Syahwat naik, ya, dan lain sebagainya, maka hindari, tidak boleh. Seperti itu, ya. Jadi itu dia batasannya, boleh mahram sama mahram cium kening atau cium pipi, boleh, ya, ketika bertemu. Seperti itu, dengan syarat tadi, jangan mencium bibir, dan yang kedua, aman dari fitnah, ya. Barakallahu fikum, wallahu a'lam. Baik, insya Allah, terima kasih atas jawabannya, mudah-mudahan dapat kita pahami. Baik sahabat semua, kembali kita ke pertanyaan, Ustaz. Ustaz, kita di bulan Syawal ada sunnah puasa 6 hari. Jadi kalau saya mengambil di akhir, gimana Ustaz, dan di sana ada perbedaan perhitungan dari pemerintah, dan apakah saya mengikuti perhitungan pemerintah atau organisasi yang lain, Ustaz? Ya, baik. Kita tanya balik kepada penanya, dulu Anda lebarannya ikut mana? Iya. Yeah. Kalau ikut pemerintah, maka alhamdulillah, ya, sesuai dengan sabda Nabi SAW.
As-sawmu yawma tasumun wal fitru yawma tuftirun. Hari puasa adalah hari di mana orang-orang puasa. Ya. Dan hari Idul Fitri adalah di mana orang-orang Idul Fitri. Artinya apa? Bersama-sama dengan pemerintah kita berpuasa dan bersama-sama dengan pemerintah kita berbuka, kita berlebaran. Kayak gitu. Ya. Tapi di Indonesia memang ya ada perbedaan. Ada yang versi organisasi dan ada yang versi pemerintah. Maka kita pertanyakan kembali kepada penanya, dulu ikut lebarannya ikut siapa? Kalau ikut pemerintah, maka ikuti pemerintah itu untuk akhir dari Syawalnya. Kalau ikut organisasi, maka sesuaikan dengan organisasi itu. Paham ini? Ya. Jadi tergantung ikut lebaran siapa Anda ketika lebaran tadi, lebaran kemarin. Betul. Maka akhir Syawalnya pun ikut keputusan dari dua pihak tadi, ya. Kalau ikut pemerintah ya pemerintah, kalau ikut organisasi ya organisasi, seperti itu. Paham? Dan mumpung masih Syawal ini, kita himbau kaum muslimin semua, teman-teman, para pemirsa dimanapun kita untuk berpuasa puasa Syawal 6 hari di bulan Syawal, masih ada kesempatan. Jangan sampai puasa Syawal ini terluput. Karena apa? Karena fadilahnya besar sekali. Rasulullah SAW katakan dalam riwayat Muslim, "Man shoma Ramadhana tsumma atba'ahu sittan min Syawal, ya, kana ka siyami dahr." Barang siapa yang berpuasa Ramadan full bulan Ramadan, kemudian dia tambahi puasa 6 hari di bulan Syawal, maka baginya seperti puasa setahun penuh. Lihat. Ya, pahalanya seperti puasa setahun penuh. Nah, ini bagi mereka yang mungkin sulit puasa sunnah di hari-hari mendatang, puasalah puasa Syawal ini karena pahalanya seperti puasa setahun penuh. Ya. Jangan sampai terluput. Jangan sampai terlewat. Enggak apa-apa walaupun di akhir-akhir tidak masuk, tapi jangan sampai keluar di luar bulan Syawal, ya masuk Dzulqa'dah puasa enggak. Syaratnya apa? 6 hari di bulan Syawal, bukan 6 hari di bulan Dzulqa'dah. Tapi selama masih di bulan Syawal, maka tidak masalah. Mau berurut silahkan, mau pisah-pisah ya silahkan. Tayyib. Barakallahu fikum, wallahu a'lam. Baik, Masya Allah. Terima kasih atas jawabannya. Baik, sahabat semua, kita lanjutkan kembali ke pertanyaan berikutnya. Ustaz, saya ada buka usaha dan ada uang keuntungan jualan dan saya simpan di bank, Ustaz. Tapi kendala uang di bank itu bisa jadi bertambah atau berkurang selama dalam waktu 1 tahun. Jadi bagaimana terkait zakatnya? Lalu bagaimana cara memberikan batasan dana yang telah berlalu 1 tahun, Ustaz? Baik, tafadhol. Ya. Zakat mal, ya zakat harta. Maka perhatikan dua hal. Syarat dari zakat mal. Yang pertama, bulughun nisab, yaitu sampai nisab tidak. Kalau tabungan Anda sampai nisabnya, maka wajib zakat. Nisab zakat mal atau nisab zakat uang, ya simpanan tersebut berapa? Ya, yaitu selaras dengan nisab emas. Yaitu sebesar 85 gram emas. Ya, kalau kita konversikan ke nilai rupiah pada zaman sekarang, ya sekitar 85 juta. Jikalau kita anggap 1 gram emas 1 juta. Ya. Dikalikan saja berapa harga emas sekarang. Dikalikan dengan 85 gram. Kalau 1 juta berarti 85 juta. Jikalau tabungan Anda 85 juta, ya, maka itu telah sampai nisab. Jadi wajib zakat, ya, wajib zakat. Tapi tidak langsung dikeluarkan, harus memenuhi syarat kedua, yaitu apa? Haulanil haul, yaitu 85 juta tersebut sudah tersimpan selama 1 tahun. Ya, bukan nyampe satu hari, enggak. Tunggu 1 tahun. Apakah 85 juta ini masih enggak 85 juta atau berkurang? Kalau masih 85 juta, ya,
bahkan bertambah, kita nabung lagi bertambah, ternyata sampai 100 juta, karena kita nabung-nabung lagi, nyampe 100 juta, maka 100 juta itulah terkena zakat, ya 2,5% atau 1/40 dari 100 juta tersebut. Ya, paham ini? Tapi kalau kurang, ternyata kita ambil untuk keperluan sehari-hari, berkuranglah 15 juta, tinggal 70 juta, maka tidak dikenai zakat. Ya, jadi tunggu dulu setahun. Apakah masih 85 juta atau tidak? Kalau masih 85 juta, maka kena zakat. Berapa? 2,5% dari 85 juta tersebut. Ya. Kemudian, kalau berkurang, maka tidak terkena zakat. Namun, ya, ditekankan untuk bersedekah lah. Dan sedekah tidak harus nunggu, ya, tidak harus nunggu setahun. Ya, kapanpun kita sedekah. Seperti itu. Karena as-sadaqatu, ya, Burhan, sedekah adalah bukti keimanan kita. Kita lebih cinta Allah apa cinta harta kita? Buktikan keimananmu, buktikan cintamu dengan sedekah. Kita ini mempertahankan harta tidak? Kayak gitu. Buktikan dengan sedekah. Ya, semakin kita rajin sedekah, maka datang keberkahan. Rasulullah katakan, "Mana fasad sadaqatun min mal?" Sedekah tidak akan mengurangi hartamu, itu menambah, ya. Justru bertambah. Paham ini? Jikalau kita menabung, terkadang ada uang ribanya kan? Ini saya pahami kan tabungan ini. Biasanya ada uang riba tuh. Oke, maka uang ribanya jangan dihitung. Pisahkan dulu uang riba itu. Innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu maha baik, tidak menerima kecuali yang baik. Jadi jangan diikutkan ke zakat. Jangan dihitung ke dalam hitungan ya zakat tadi. Keluarkan, ya. Kayak gitu, jangan dihitung. Kita berlepas diri dari uang tersebut. Bukan berarti ditinggal di bank, enggak. Kita ambil, kita serahkan, ya, kita salurkan ke fasilitas-fasilitas umum, boleh, ke orang fakir, boleh, ya, perbaikan jalan, boleh. Pokoknya, jangan niatkan sedekah, ya, niatkan takhallus, kita berlepas diri dari uang riba ini. Seperti itu. Tapi enggak dihitung zakat. Paham ini? Jadi yang dihitung zakat adalah murni simpanan kita, bukan yang bertambah dari riba tersebut, dari bunga tersebut. Kemudian dari mana hitungnya? Ya, ya dari semenjak nyampe nisab. Ya, misalkan kita awal nabung pertama 10 juta, nyampe nisab belum? Belum kan? Maka kita jangan dihitung dulu. Kita nabung lagi. Ya, 20 juta. Tadi 10 tambah 20 30. Masih belum nyampe nisab, belum, jangan dihitung dulu. Ternyata kita dapat rezeki gede, kita nabung 50 juta. Ya. Berapa sekarang? 80 juta. Kita nabung lagi 5 juta. 85 juta. Nyampe sekarang? Nyampe. 85 juta, nyampe nisabnya. Maka dari situ teng, ya kita catat tanggalnya. Tanggal ya 25 Muharram. Ya, kita apa namanya? Nyampe nisab. Ingat-ingat dicatat. Muslim yang perhatian dengan hartanya, jangan cuma mengingat berapa nominal, ingat juga berapa nyampe nisab hartaku, ya, karena nanti hitungannya zakat, ya, ibadah harta ini, kayak gitu. Catat 25 Muharram, seperti itu. Nah, 25 Muharram tahun depan, nah, baru cek lagi berapa tabunganku, berapa uangku, kayak gitu, berapa simpananku ini. Oh, ternyata bertambah, ya, jadi 200 juta. Maka yang 200 juta itulah dizakatkan. Yang ribanya tadi dikeluarkan dulu, ya, jangan dihitung. 200 juta itu yang dizakatkan, 2,5% dari 200 juta. Kayak gitu. Jadi dimulai perhitungannya adalah di ketika nyampe nisab. Paham ini? Baik, barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan, wallahu a'lam. Baik, Masya Allah, terima kasih. Dan Ustaz, sebagai pertanyaan penutup di malam ini, Ustaz, pertanyaan saya, ingin berkurban namun uang tidak mencukupi, akhirnya sisa uang yang tidak cukup tersebut ditambah oleh anak saya, Ustaz. Nah, bolehkah seperti itu, dan apakah anak saya juga akan mendapatkan pahala atau bagaimana, Ustaz, dari Ibu Rohani melalui WA Salam TV? Tafadhol, Ustaz. Ya. Taib. Solusi dari kasus Ibu
mendingan uangnya berikan kepada ibu ya. Jadi si anak memberikan uang kepada ibu tersebut sebagai bentuk hadiah. Ya, sebagai bentuk hadiah. Jadi bukan dalam rangka apa? Patungan. Bukan dalam rangka patungan untuk membeli hewan kambing ya. Seperti itu. Ini kalau nggak salah pertanyaan kambing bukan sih? Kambing enggak? Tidak disebutkan Ustaz. Kita contohkan Taip. Kambing aja nih Ustaz. Ikan kalau seperti ini ya. Ya, jikalau memang hewan kurbannya adalah kambing, maka para ulama mengatakan la yajuzul ishtirak fi samanihi, tidak boleh kita patungan dalam harganya. Ya. Maksudnya apa? Misalkan ini ada orang mau berkurban seperti itu. Ya. Biasanya sekolah-sekolah ini anak-anak anak-anak sekolahan biasanya ini. Dia siswa-siswanya disuruh patungan, ya kan? Untuk membeli kurban kambing kayak gitu. Nah, ini patungan seperti ini tidak disyariatkan. Ya, tidak sah jadinya seperti ini. Kenapa? Karena tidak boleh patungan dalam masalah duit, dalam masalah harga untuk membeli hewan kurban berupa kambing. Berbeda jikalau sapi ya atau unta, maka boleh. Itu pun 7 orang saja. 7 orang saja. Sebagaimana ya hal yang dilakukan oleh disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat, ya, mereka mengatakan apa, kami dulu yang berkurban 7 orang satu sapi, 7 orang ya satu unta, seperti itu. Jadi patungan. Adapun kambing maka tidak boleh kita patungan apa namanya dalam masalah uangnya, duitnya untuk membeli hewan tersebut. Ini paham? Seperti itu. Kemudian, jadi solusinya adalah berikan, ya ini mak uang dari saya berikan kepada mak, ya. Jangan niatkan untuk apa? Patungan. Berikan hadiah ini buat uang buat mak gunakan untuk apapun silahkan. Kayak gitu. Nah, ibunya tadi menggunakannya untuk beli kambing. Tafadhol. Seperti itu. Karena kata sahabat Abu Ayyub radhiyallahu taala anhu, ya kana rajul, dulu laki-laki, seorang laki-laki ya di zaman beliau yaitu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yudhi bi wahidatin anhu wa an ahlihi, yaitu berkurban untuk dirinya dan keluarganya. Jadi ibunya nanti ya berkurban atas nama dia dan keluarga dia. Atas nama dia dan anak-anaknya. Tidak masalah seperti itu ya. Jadi namanya al-ishtirak fil ajr, tadi ishtirak fil taman, patungan dalam masalah harga ini dilarang. Adapun patungan dalam masalah pahala maka ini tidak makan ya. Dalilnya adalah perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau berkurban 1 kambing ya untuk beliau dan keluarganya. Hadza anni wa an ahli, ini adalah dariku dan dari keluargaku. Kemudian bahkan Nabi berkurban untuk apa? Untuk dirinya dan umatnya yang tidak berkurban. Ya, hadza anni wa an ummati ya wa an lam yudah wa amman lam yudahi min ummati, ini dari ini dariku dan dari umatku yang tidak berkurban. Lihat. Rasulullah SAW mengikutkan dalam ya pahala seperti itu. Jadi solusinya seperti itu. Ya, wallahu a'lam. Mudah-mudahan bisa dilakukan dengan cara seperti itu, tidak harus patungan dalam masalah harta. Ya, diberikan kepada orang tuanya sebagai bentuk pemberian hadiah dari uang tersebut. Jangan dianggap sebagai patungan. Wallahu a'lam. Baik, Masya Allah. Terima kasih atas jawaban-jawaban yang telah diberikan. Dan mudah-mudahan kita dapat mengambil faedah. Baik, Ustaz, terima kasih banyak. Jazakallahu khairan. Dan mudah-mudahan apa yang Antum sampaikan menjadikan kebaikan bagi Antum, Ustaz. Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Baik, Ustaz, kami pamit undur diri mewakili kru kerabat yang bertugas. Dan insya Allah di Rabu depan kita akan bertemu kembali. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik sahabat semua, alhamdulillah telah berakhir di kesempatan ini tanya Ustaz bersama Ustaz Ahmad Hawasyi LC, hafizallahu taala. Baik, dan akhir kata saya Fathur Rahman mewakili kru kerabat yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda dan mohon maaf atas segala kekurangan, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.